Assalamualaikum Cik Salma. Assalamualaikum. Macam mana rasa sekarang dah, dah nak balik ni? Rasa macam tak nak balik. Rasa macam tak nak balik? Ha. Nanti anak ni nangis nanti. Lalu sini dia lah, dia orang nangis. Allahu Akbar. Tengok tu anak-anak ni Cik Salma tak nak balik ni. Okey, Cik Salma minta komen sikit macam mana tentang perkhidmatan El Izzah kepada Cik Salma. Oh, sangat cemerlang. Makanan sedap tak, Cik Salma? Oh, beres. Memang sedap. Ha? Tak ada komplain apa-apalah. Okey, yang ringkasnya untuk akhir sekali, komen kepada mutawif yang bawa. Mutawif ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Oh, itu lagi handal. Memang susah nak cari. Cik Salma belum pernah pergi, mana nak tahu? Kita dah bersama selama 10 hari ni. Kita dah tahu dah kita dah boleh dapat. Alhamdulillah. Berapa kali umrah dapat? Tiga kali, alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki boleh pergi lagi Cik Salma. InsyaAllah, memang nak pergi lagi. Tapi dengan ustaz lah, tak nak orang lain. Pulaknya. Okey, terima kasih Cik Salma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haji Tukiman. Waalaikumsalam. Okey. Macam mana Haji, apa perasaan dah nak balik pada kadir ni? Rasanya kalau boleh, tak nak balik hari ni kan. Kenapa? Tak puas? Tak puas lagi dengan mak aku. Tak rasa ke dekat mana-mana lah. Kalau tak puas tu rasanya lepas ni nak pergi ikut level mana pula tu? Ya, tak naik tak bukan Elizah juga lah. Setakat ni apa ni, servis Elizah macam mana komennya? Alhamdulillah, ini memang terbaik lah. Memuaskan. Jadi apa ni pesanan untuk orang balik kadir? Sebelum ni sepupu saya dah pergi. Jadi saya dah tanya, dia kata okey. Memang okey lah. Alhamdulillah. Makan semua okey, kenderaan okay, semua okey, insyaAllah.